Haleluya, salam, salam berkat sukacita buat saudaraku sekalian. Dan kita bertemu, tema kita kali ini, janganlah saling menyetankan. Saudaraku, firman Tuhan sangat jelas berkata, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya, bercerai itu di mata Tuhan adalah satu sikap yang menjijikan, yang dibenci. Dalam kitab Maleakhi dikatakan, Allah membenci perceraian. Maka daripada itu, saudara, tidak ada kuasa dari pihak yang ketiga, orang tuakah itu, mertuakah itu, ipar di sana, teman di sana, dan lain sebagainya yang bisa memisahkan, kecuali oleh maut. Itu firman, dan firman itu mutlak. Maka dalam membangun keluarga, tatkala kita diperhadapkan dengan kesulitan, jangan sampai kita, saudara, terintimidasi oleh kekuatan dunia, oleh iblis setan, sehingga tidak sedikit tatkala keluarga itu konflik, suami istri konflik, itu saling menyetankan. Dasar kamu setan, kamu yang setan, kamu istri setan, kamu suaminya setan, kalau aku setan, kamu koordinatornya setan. Nah, itu jadi berbahaya, saudara. Saling menjelekkan, bukankah suami istri harusnya saling mengasihi, saling memperkatakan kata-kata yang manis. Alkitab dalam Kidung Agung memperkatakan bahwa mempelai pria, mempelai wanita saling memuji-muji, bukan saling menghancurkan dengan perkataan-perkataan intimidatif. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali, saudara, kepada kita, biarlah kita jangan saling menyetankan, tetapi biarlah kita saling mengasihi dan membagi berkat, karena keluarga tempat atau pusat dari kebahagiaan itu sendiri. Karena Alkitab lain berkata, suami istri adalah teman pewaris kasih karunia. Sukses buat saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.